Sekarang 51 tahun kita merdeka dan sama-sama kemudiannya dengan Sabah dan Sarawak, kita memandangkan apa yang diseru oleh pemimpin-pemimpin pejuang-pejuang kemerdekaan kita dulu. Mengapa perkara ini berlaku? Bila keadaan kerajaan mula tergugat, bila kuasa mereka nampak tergugat, saya bersama dengan pemimpin keadilan DAP PAS dan tanda tangan surat kepada Perdana Menteri Abdullah Badawi, ditandatangani oleh Tuan Guru Ustaz Hadi Awang mewakili PAS, Mabi Kit Siang mewakili DAP dan saya mewakili keadilan, menulis kepada Perdana Menteri meminta ada pertemuan segera. Mengapa harus ada pertemuan segera? Pertama, nak bebaskan tahanan politik dan jangan teruskan kezaliman dan tindas rakyat. Kedua, kita nak bincang bagaimana peralihan kuasa ini dapat dijalankan dengan aman dan tenteram. Saya persetangkan hamun mereka. RTM TV3 utusan Malaysia, dia boleh hamun termasuk Straits Times sebanyak mungkin. Mungkin dalam 2-3 hari lagi keadaan berubah. Saya tidak heran kerana saya dilanyak, dihamun 10 tahun tanpa henti. Malam ini apa yang tidak dipanggil saya? Rakus, pembohong, orang yang rendah akhlak, orang yang nak rampas kuasa. Sudah rampas kuasa apa? Yang mau merampas kuasa ini rakyat yang menuntut perubahan, bukan 1-2 orang. Dan untuk apa? Untuk pertahankan prinsip perlembagaan negara kita. Apa dia prinsip perlembagaan negara kita? Negara yang bebas, bukan dicengkam dengan undang-undang. Undang-undang pula tak tahu, menteri dulu kata lain, kita tangkap kerana ancaman semua nak jadi komunis. Saya dulu masa mula-mula kena tahan ISA, bukan saya komunis, bukan. Bukan saya pro komunis pun bukan. Memang muka tak nampak macam komunis. Tetapi saya ditahan dulu kerana saya ini berkemungkinan pro kepada pro komunis. 22 bulan. Otak dia punya negeri ni. Sudah. Sekarang Raja Petra sebab apa? Apa salah Raja Petra? Kerana dia berani. Dia membongkar rasuah. Dia membongkar kes jenayah, kes pembunuhan. Dan ini yang menakutkan mereka. Apa salah tadi Sakok? Kononnya dia larang azan. Dia larang azan. Jatuh kuasa surau bantah. Kerana apa yang disebut oleh bekas Menteri Besar Khair Toyo itu tidak benar. Bohong. Tetapi ya. Sudah tak. Kerana apa? Kerana nak bakar semangat orang Melayu dan orang Islam. Saya orang Melayu, nama saya Anwar. Saya orang Islam. Sibuk-sibuk datang pun terawih buat juga lagi tadi. Saudara, sudah ingat saya, Kamurin Jaafar, nak diam? Kalau ada pemimpin Cina nak larang azan? Tidak. Tetapi yang benar ialah tuduhan itu palsu kerana nak bakar semangat orang Melayu. Memang ada orang Melayu yang dongong ni yang akan terima propaganda mereka. Tetapi orang Melayu mesti tegak. Apa hebatnya Melayu ni? Apa hebatnya Melayu yang dihormati oleh kawan-kawan kita? Sebab Melayu ini berbudaya. Sebab Melayu ini ada sikap yang sopan. Melayu ini tahu adab pergaulan. Melayu ini punya kekuatan budaya yang sejarah yang hebat dan gemilang. Ini sebabnya. Tetapi bila Melayu rakus, bila Melayu rasuah,
bila Melayu gelagak macam samseng, bila Melayu zalim. Jangankan orang Cina tak harus hormat, orang Melayu pun tak boleh angkat perangai Melayu macam itu menjadi pemimpin mereka. Justru itu isunya, isu moral. Sebab itu disebut inna akramakum indallahi atqakum. Nilai manusia bukan pada warna kulit, bukan pada keturunan, bukan pada bapangkat dan darjat, tetapi kekuatan moral dan ketakwaannya. Yang dia bercakap pasal ketakwaan sekarang ni, Lim Guan Eng lebih daripada pemimpin UMNO. Sudah, jangan permainkan ini. Sebab kita tanda tangan. Yang kita nak ni jaminan. Kita nak orang Melayu dihormati oleh rakan-rakan kata Cina dan India, Iban, Kadazan, Bumi Putra. Kerana Melayu itu amanah. Melayu itu tak rompak kekayaan orang. Ni tanah Melayu pun dia sapu, kita mesti pertahankan kekuatan orang Melayu. Tanah Melayu pun kamu gadai. Kemudian rasuah. Pasir ni satu cerita kecil je, yang Menteri Besar cerita tadi. Yang boleh dapat 180 juta ringgit, dapat hanya 17 juta dulu. Mana pergi 100 juta ringgit ini? Jawab mereka, kerana kita Melayu. Hidup Melayu. Melayu mana yang hidup? Yang atas 2-3 kerat hidup, yang bawah tu merempat papa kedang. Sudah. Sebab itu saya sengaja nak bangkit isu. Saya harap kawan-kawan saya Cina dan India sabar sikit. Sebab saya tengok isu kaum, isu kempen dan propaganda utusan Malaysia dan UMNO untuk menimbulkan kebencian Melayu terhadap kami ini terlalu kuat. Maka saya ingin jawab soal dia tak lapor, saya tak peduli. Sebab berubah saja kerajaan, dia datang melutut minta ampun kepada kita. Tetapi saya nak tegakkan apa yang kita dirikan. Kita dari segi pertama, soal keluhuran undang-undang, keadilan, hakim yang bebas, bukan hakim hex korek-korek-korek. Media yang bebas, bukan media yang fitnah. Polis yang profesional. Dan saya ucap terima kasih kepada Ketua Polis Selangor yang memberikan keizinan pada malam ini. Cerah masa depan ini, Noah. Bukan ada pergaduhan. Ada pergaduhan ni, Cina, India, Melayu ramai yang bergaduh. Tak gaduh kan ni? Tak ada bahaya kan? Sudah, maknanya kita hormat kebebasan rakyat. Dia cakap, okey. Dia tak setuju dengan kita. Tak mengapa. Ini maknanya kebebasan. Ini bebas ni, bebas ngampu. Sebab itulah sekarang Datuk Dolah dia terkejut. Dia tengok-tengok. Dia kata kita akan menang besar dalam pilihan raya 8 Mac. Tengok-tengok terbalik 5 negeri termasuk wilayah persekutuan. Dia kata pasal apa tak habang dulu? Nak habang macam mana? Kemudian Permatampau. Permatampau. Saya tengok sambutan rakyat begitu baik. Bercakap dengan Kamarudin Jaafar, tunggu Ustaz Hadi datang, saya kata insyaAllah okey. Tunggu Nek Aziz pergi, saya kata insyaAllah nampak boleh. Kit siang ada, Guan Eng hari-hari ada di sana. Kita kata nampak boleh menang. Mudah-mudahan dapat menang dengan baik. Tetapi pemimpin UMNO tak percaya. Utusan Malaysia kata, tak mungkin. Kalau menang pun dengan majoriti yang kecil sekali. Mana ini yang disebut a state of denial. Jadi dia terkejut. Guna ISA, tangkap 3 orang. Kemudian bantahan begitu kuat dalam negeri, di luar negara, seluruh dunia heboh. Lepas satu, tinggal 2. Ini macam cerita 10 budak hitam. Tinggal 2. Kemudian bila tanya sebab apa tangkap dan lepas, sebab nak jaga keselamatan saya.
Ni yang polis ramai-ramai ni buat apa? Sudah nak jaga. Masuk dalam lokap, tidur atas simen kerana nak jaga keselamatan dia. Ni Hamid Alba. Kalau nak jaga keselamatan, bagi tahu. Nak jaga keselamatan Anwar Ibrahim boleh. Mulai malam ini suruh polis dua orang jaga di pagar di rumah saya.